Yang tanda dua ni, nampak tak? Nampak jelas tak? Okay, yang tanda dua ni live daripada DB. Okay, yang tanda satu ni live untuk kelut. Okey. Yang tanda hitam ni, kabel hitam ni, saya tanda hitam, maksud neutral daripada DB. Okey, yang tanda tanda ni neutral untuk ke load. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak share kepada tuan-tuan untuk macam mana kita nak fitting switch water heater, ataupun switch aircon. Okay, saya sudah siap tarik kabel dan kita nak fitting je sekarang. Okay, kalau kita tengok dekat switch ni, ya, L ni, L dengan N, live dengan neutral daripada DB. Okey, untuk L1, tuan-tuan tengok, L1 dengan N1 yang dia ada tulis load. Ini bermakna live dengan neutral ni akan pergi kepada load. Maksud dia, dia akan pergi kepada aircon ni. Dia akan pergi kepada switch. Live dengan neutral ni akan pergi kepada switch aircon ni. Tu bermaksud load lah dia. Okey. Jadi saya akan share kepada tuan-tuan macam mana cara kita nak fitting dia. Okey, untuk buka ni, apa? Untuk buka cover dia ni, dia nama crown. Tuan-tuan ni cokel je bawah ni, cungkil. Macam ni cara dia. Okey. Lepas tu untuk ni, tuan-tuan pusing je. Okey, buka dulu sikit. Okey, buka dulu sikit. Okey, kat sini saya pakai semua kabel warna hitam. Okey, sebenarnya tuan-tuan boleh belajar. Sebab apa saya pakai kabel hitam? Sebabnya saya nak bagi contoh kepada tuan-tuan. Bermakna kalau kabel semua hitam pun tak ada masalah sebenarnya. Tapi kita kena tanda lah. Okey, yang tanda dua ni, nampak tak? Nampak jelas tak? Okay, yang tanda dua ni live daripada DB. Okay, yang tanda satu ni live untuk kelut. Okey. Yang tanda hitam ni, kabel hitam ni, saya tanda hitam, maksud neutral daripada DB. Okey, yang tanda tanda ni neutral untuk ke load. Okey, jadi kita akan potong. Okey, kita potong, jangan terlalu pendek sangat. Okey. Setara ni okey dah. Okey, lepas tu kita buang-buang ni sikit, penebak sikit. Lepas tu untuk bagi kemas, tuan-tuan kena, orang kata kena pusing pakai plier. Yang ni nampak apa? Okey, pusing pakai plier. Tengok tu. Tu jadi kemas. Kerja kita pun kemas. Sepatutnya macam ni lah. Baru peralatan elektrik kita, suwi kita akan tahan lama. Untuk mengelakkan daripada berlaku spark. Apabila dia longgar, dekat switch kita tu akan berlaku spark. Jadi switch kita akan cepat rosak. Okey. Kita pusing dia. Lepas tu yang lebih ni kita potong. Okey. Yang lebih kita potong. Berapa minit dah? Okay, yang lebih kita potong. Okay, lepas tu kita masukkan kat ni. Okay, L ni, sekali lagi saya bagi tahu, L saja ni dia ambil live daripada DB. Okay, tu kita masuk kat sini. Okay, kita masukkan
sehingga tak nampak copper. Copper semua masuk dalam ni. Jangan bagi ada nampak copper. Pastikan semua copper masuk dan kita ikat dengan kemas. Okey. Lepas tu kita test tarik sikit. Okey, lepas tu end neutral, ambil wire yang neutral daripada DB yang saya tanda tadi. Saya tanda hitam tadi. Okey. Ini sama juga. Pastikan semua kabel-kabel yang kita fitting, jangan bagi ada nampak copper. Baru kerja kita nampak kemas. Ada ke? Alright. Okey. Untuk atas ni L1 dengan N1 untuk ke load. Jadi kita buka yang ni sikit. Yang ni dua wayar ni adalah untuk bagi lampu ni on. Bila dia on, bila kita on, lampu ni akan nyala. Ni dah kedai dah bagi yang ni. Yang ni live untuk ke load. Left ke load. Okay. Okay, masuk bagi kemas. Pastikan tak nampak copper dekat luar ni. Okay. Okay, tuan-tuan cubalah tarik sikit-sikit. Kita nak pastikan dia kemas. Okay. Dan ni live and neutral. Neutral ke load. Alright. Okay, lepas tu kita terus boleh fitting dia. Okay, untuk wire ni kita lipat dia ke bawah dan kita tekan dia. Macam tu. Baru senang kita nak cara dia. Okey, kita lipat ke bawah. Tekan sikit. Ni nampak tak? Jauh sikit. Okey, jangan terlalu ketat bila kita pakai cordless. Kita jangan ketatkan pakai cordless, kot dia nanti dia pecah. Jadi kita pakai screwdriver bunga. Okey, kita pakai screwdriver bunga. Sebab kita tahu kekuatan tangan kita. Kita boleh kontrol. Okey. Ni tengok dia ada tanda up ni. Yang up ni untuk bahagian atas. Dan tulisan dia pun pastikan tak terbalik lah. Okey, lepas tu kita ambil yang lambang ni bahagian bawah. Kita pun tutup. Okey, beres. Alhamdulillah, beres. Sudah siap, selesai. Okey.